lafaz cerai yang dibuat. Pelakon Fatah Amin menegaskan masih menyayangi isterinya iaitu Nur Fazura. Malah beliau menganggap masih ada sinar untuk menyelamatkan rumah tangga yang dibina selama 7 tahun. Pagi ini telah ditetapkan untuk sebutan permohonan perceraian dikemukakan oleh Fazura di bawah Seksyen 47 iaitu perceraian dengan kebenaran mahkamah. Saman pun telah diserahkan kepada Fatah dan telah diterima, dan pada pagi ini Fatah telah hadir dengan peguam dan kami telah menerima satu cadangan penyelesaian daripada Fatah berkaitan dengan permohonan. Kita menangguhkan kes itu pada 7 hari bulan 10 2024 untuk pihak-pihak berbincang. Saya rasa FAS pada pagi ini dia tak akan buat apa-apa kenyataan lah. Minta maaf semua, saya memang saya tak ada apa-apa nak komen untuk hari ini. Semoga dipermudahkan. Itulah, kita semua tak jangka apa-apa. Ini semua ketentuan Allah, pas terima seadanya. Semuanya alhamdulillah, permudahkanlah urusan hari ini. Saya mohon doa juga, dia semua doakan yang terbaik untuk kami. Itu saja yang saya boleh komen. Saya masih lagi berpegang pada kenyataan saya yang sebelum inilah. Masih menyayangi Fas. Memang Fatah hari ini tidak enggan melafazkan. Tidak terjadi. Itu saja komen saya.